Musibah yang terjadi di Lombok belum selesai. Sekarang musibah terjadi berat dan besar di Palu dan Donggala. Saya yakinkan kepada Ibu Bapak, kajian saya dulu, bahwa ke depan akan ada musibah yang lebih besar lagi daripada ini. Cuma di mana, kapan, Allahu a'lam. Menurut hadis Nabi, pasti lebih besar lagi daripada ini. Mungkin saja juga di Sumatera Barat atau di provinsi mana, Allahu a'lam. Tapi kata Rasulullah, yang akan Allah jaga, yang akan Allah kuatkan, yang akan selamat adalah yang iman yang kuat. Dan iman itu teruji dengan istiqomahnya dia beramal soleh dan berjuang. Istiqomah dia beramal soleh dan berjuang, hanya dia yang akan dijaga oleh Allah. Dalilnya dalam Al-Quran surat Al-An'am 158. Maka jadilah kita orang beriman yang kuat imannya dan kuat pula amal solehnya, setia berjuang untuk bela Islam bersama para alim.